Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Setiap daerahnya memiliki keunikan budaya tersendiri. Begitu juga Kabupaten Tabalong, kabupaten yang terletak paling utara Kalimantan Selatan ini. Selain memiliki dua kebudayaan khas yaitu Banjar dan Dayak, Tabalong juga memiliki beberapa kebudayaan lainnya yang dibawa oleh warga pendatang yang sekarang menjadi bagian dari masyarakat Tabalong. Berada jauh di perantauan, tak lantas membuat masyarakat suku Jawa di Desa Masingai II, Kecamatan Upau, meninggalkan tradisi leluhur mereka. Salah satu tradisi yang masih mereka pertahankan di antaranya ialah wiwitan. Wiwitan sendiri merupakan ritual persembahan tradisional masyarakat Jawa sebelum panen padi dilakukan. Ritual ini dilakukan sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur kepada bumi sebagai sedulur sikep dan Dewi Sri, yakni Dewi Padi, yang mereka percaya menumbuhkan padi sebelum panen. Disebut sebagai wiwitan karena arti wiwit adalah mula, memotong padi sebelum panen diselenggarakan. Sedangkan yang disebut bumi adalah sedulur sikep bagi orang Jawa. Karena bumi dianggap sebagai saudara manusia yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya untuk kehidupan. Maka orang-orang dulu sebelum turun sawah atau mau panen itu selalu mengadakan menyelamat atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita turun sawah itu supaya selamat selama kita mengerjakan sawah. Kalau wiwitan mau pasca panen ini supaya hasil panen kita itu supaya berbarokah dan bermanfaat kepada anak cucu kita yang memakan hasil tanaman padi kita. Itu intinya. Menurut riwayat masyarakat Jawa, tradisi wiwitan ini sudah ada sejak sebelum agama-agama masuk ke tanah Jawa. Dan akulturasi budaya inilah yang saat ini masih bertahan hingga sekarang, ketika memasuki musim panen datang. Adapun untuk di Desa Masingai II, tradisi ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 silam. Dan sejak saat itulah, tradisi wiwitan rutin dilaksanakan ketika menjelang musim panen padi, baik di musim hujan maupun di musim kemarau, yang dilakukan oleh kelompok tani Rukun Sentosa dan dilaksanakan secara swadaya oleh anggota kelompok tani. Kami mulai lihat mengadakan wiwitan ini kami mulai dari tahun 2012. Kami rutinitas setiap 6 bulan sekali kami mengadakan selamatan-selamatan seperti ini. Itu menjelang musim panen. Karena kami di sini tanam padi setahun 2 kali. Jadi ada ini musim penghujan, 6 bulan kemudian nanti musim kemarau. Jadi kami rutin sudah kami laksanakan mulai 2012 sampai sekarang 2018, kurang lebih berjalan kurang lebih 6 tahun. Alhamdulillah, semakin kesini mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Pada mulanya, tradisi wiwitan hanya dilaksanakan secara sederhana dan hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tradisi ini mulai dilestarikan kembali oleh masyarakat di sana. Uniknya pada ritual kali ini, masyarakat di sini serta para pejabat yang hadir di kegiatan ini menggunakan pakaian adat tradisional Keraton Yogyakarta. Masyarakat Jawa biasa menyebut dengan istilah baju surjan yang dilengkapi dengan blangkon khas Jawa yang dipakai di kepala.
Selain itu, pakaian surjan ini juga bisa dikombinasikan dengan tapih jarik yang dililit di atas pinggang. Sebetulnya itu pakaian itu hanya anu saja, bukan wajib. Cuma memakai itu juga boleh. Kalau kami memakai pakaian biasa hari-hari itu ya enggak apa-apa, dilaksanakan acara wiwitan dengan pakaian sederhana enggak jadi masalah. Tapi kami melaksanakan pakaian seperti yang saya pakai, sorjan, blangkon dan jari, itu kami mengambil dari sejarah keraton. Gitu. Jadi saya mengambil sejarah dari kerajaan Yogyakarta. Seperti halnya kalau ada peringatan hari-hari besar seperti Maulid itu di Jawa, di Keraton Jogja itu kan diadakan arak-arakan, memikul tumpeng yang raksasa besar. Itu juga